Tanda tangan. Ini gak ada urusannya sama kalian. Ini saya bisa lapor loh. Ya, kita sih kagak peduli ya masalahnya apa. Kita di sini tugasnya untuk mastiin Bapak tanda tangan keras ini. Tanda tangan itu pakai tangan kan? Ya betul. Hei, tangan. Mau tanda tangan? Nggak mau. Tolong tanda tangan. Ya gimana kalau tangannya kita potong aja, terus kita suruh tangannya tanda tangan sendiri? Saya punya backing, tau nggak? Punya backing. Punya backing, Mus. Iya. Meleset, Mus. Kenapa bisa meleset ya? Mau tanda tangannya? Mau. Pinter tangannya. Pinjem pulpen. Mus, tolong. Gak enak kan kayak begini? Hah? Kalau emang gak bisa bayar utang, gak usah ngutang, Bos. Dan yang paling utama nih, utang itu dibawa mati. Mati, Mas. Bijaksana banget ini. Sangat. Ya, semoga bisa bermanfaat lah. Demikianlah sebuah pesan dari mantan guru ngaji. Amin. Ingat, utang dibawa sampai mati. Dah. Bangun. Abang gak sholat? Iya, ntar. Abang sih belanja. Buat belanja-belanja? Murni masih ada kok. Ya bagus dong, kan jadi nambah yang ada. Gak mau ah. Kamu itu gimana sih? Suami, kerja, cari nafkah. Kamu malah senang, kamu malah begitu. Lagi juga kan aku tuh gak bisa pegang uang. Dan pakai uang ini, kamu bisa beli apapun yang kamu pengen. Tapi Murni kan gak pengen apa-apa, Bang. Hidup begini juga sudah alhamdulillah. Ya tapi kan ini jerih payah aku. Ya tetap aja Murni gak bisa terima. Harus berapa kali sih aku bilang sama kamu kalau pekerjaan aku ini halal. Murni, dengar. Ada orang di luar sana yang berhutang. Dan orang itu nggak mau bayar. Bukan karena dia nggak punya uang. Tapi karena dia itu mau berbohong dengan alasan bangkrut. Nggak punya modal lagi. Kehabisan modal. Dan tugas aku memastikan orang-orang seperti itu membayar sesuai kewajiban dan kesepakatannya di awal. Nah, sekarang aku tanya sama kamu. Apakah pekerjaan aku salah? Ya, pendapat abang tentang apa yang benar dan apa yang salah itu semua tergantung siapa yang mengupah abang. Dan Murni kan sudah bilang Murni tuh nggak suka. Terus kasih tahu sama aku pekerjaan halal apa yang bisa mendatangkan uangnya sebanyak ini. Murni nggak tahu. Tuh kan, kamu aja nggak tahu. Di zaman sekarang itu susah banget cari uang. Apalagi sebanyak ini. Bang. Pernah nggak sih Murni bilang sama abang kalau pulang itu bawa uang yang banyak? Nggak pernah kan? Ya, abang makan dulu. Aku cuma pengen ngebahagiain kamu, Murni. Kasih, Bang. Aku nggak suka kamu buka warung di depan. Membuat aku tuh jadi kayak laki-laki nggak berguna.
Aku pengen kamu itu jadi ibu rumah tangga yang baik. Dan aku akan jadi suami yang terbaik buat kamu. Amin. Dan aku akan senang banget kalau kamu bisa nerima uang ini. Karena cuma ini satu-satunya yang bisa aku kasih ke kamu. Cuma ini yang bisa aku lakuin buat kamu. Ambillah sayang. Sekali aja. Oke, saatnya makan. Makasih, Bang. Makasih kok dibalikin? Moni gak bisa terima. Terus mau aku apain uang ini? Ya gak tahu. Aku sumbangin aja deh ke panti asuhan ya. Abang mau menipu Tuhan. Astagfirullahaladzim, Murni. Kamu pikir aku anak kemarin sore yang baru belajar agama? Oh. Aku tempel aja semua uang ini di dinding rumah kita. Hmm? Di mana enak ya? Di situ? Oh, enggak. Di sini aja nih. Pas depan pintu. Biar semua orang kalau masuk rumah ini ngeliat uang ini ditempel di dinding. Hah? Aku rasa kayaknya orang kaya juga gak ngelakuin itu. Iya gak? Iyalah, punya orang gila. Nah makanya, kamu tahu dan kamu sudah membuat aku semakin gila dengan cara kamu kayak begini. Apa susahnya sih? Tinggal kamu terima aja uang ini. Mau kamu bakar atau kamu buang, terserah. Yang penting kamu terima uang ini. Sekali aja. Bang, Abang gak makan. Bang, Abang mau kemana? Keluar. Bang! Biasa ini, cari angin. Oh, cari angin, Bang. Emang di rumah kagak ada angin ya, sumpah? Ada. Cuman di mana emang nggak sumpah? Ada, Bang. Di dalam. Huh? Ada kipas angin maksudnya, Bang. Oh! Kirain. Yaudah deh, begitu. Kagak mampir, Bang. Ntar aja, lain kali. Oh, lain kali mulu. Mampir kek, kali-kali. Eh, Bang, kenapa? Kenapa, Bang? Hah? Emang kalau kayak gitu nih, suka grogi nih motor, bisa aja. Keluar deh. Ya udah, hati-hati ya, Bang. Bini lu kagak mau nerima? Iya. Asik dong. Lu nerima semuanya, ha? Wah, lu enak banget lu. Gue bukan kayak lo, Jack. Gue masih punya harga diri. Gue udah punya bini. Tanggung jawab gue gede. Gue tahu. Tapi kan masalahnya, itu bini lu yang gak mau nerima. Jadi bukan salah lu dong. Nih, gue tambahin 3 poin. Gua tahu masalah lu apaan. Masalah lu itu... Tapi gua dibuang sih. Lu kagak tahu caranya ngabisin uang lu. Ini apa-apaan sih, Jack? Enggak. Ya elah, unik. Coba aja dulu. Haram, Jack. Haram. Enggak. Elah. Udah lu jalan. Iya. Gua tahu. Atau enggak,
Lu cari orang yang mau nerima uang lu. Siapa? Bini gua nggak mau nerima. Anak nggak punya. Ya, lu cari aja perempuan yang mau nerima uang lu. Astagfirullahaladzim. Ya, bukan itu maksud gue, Mustaqim. Ya kali mantan guru ngaji gue suruh begituan, enggak maksud gue. Lo kawin lagi. Lo punya bini yang mau nerima uang lo, terus lo bisa punya anak. Terus. Nikah lagi. Ada-ada aja lo. No. Siapin. Aku mau nikah lagi. Aku mau nikah sama Yati. Dia janda sebelah. Aku mau kamu dengar langsung dari mulut aku. Aku tahu ini yang terbaik. Aku nggak ada menyalahi aturan agama apapun. Aku nggak diem-diem untuk melakukan ini. Aku kasih tahu sama kamu. Dan kamu juga tahu kan bagaimana? Bagaimana? Enggak. Ini adalah jaminannya surga, sayang. Enggak. Pernikahan aku akan dilangsungin besok. Aku harap kamu bisa nerima ini semua. Pergi! Pergi, kamu pergi, pergi! 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 Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Hayati binti Dani Ramdan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sejumlah 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Hayati binti Dani Ramdan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Alhamdulillah. Ya Allah, Nek. Udah. Ntar biarin yang bersihin, ya. Jangan sabar ya, Nek. Lu jangan buru-buru ambil keputusan. Lu mesti tenang dulu. Biar bisa mikir yang benar. Badrun, ayo dong. Badrun, siapa? Ini sahabat sejati abang yang akan bikin kamu enak. Oh. Namanya Badrun.
Ayo dong, Mbak Drun. Mbak Drun, ayo dong, bangun. Aduh. Fokus dong, Bang. Udah fokus aduh. Banget ini, udah fokus banget. Mbak Drun, ayo bangun. Ayo bangun dong. Ah, kagak bisa kali, Bang. Hah? Enggak kok, biasanya bisa ini berfungsi kok. Ya udah deh, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Abang janji, besok Badrun pasti bangun. Bener ya, Bang? Janji. Abang janjian dulu tuh sama Badrun. Pokoknya besok pasti gol. Badrun denger gak? Hah? Besok lo harus gol. Jangan buat malu gue dong. Tahu, kerjasama dong. Menurunkan kredibilitas gue tuh. Kenapa sih, Bang? Kenapa sih kakak bangun? Ya kan abang juga capek, deh. Mungkin si Badrun nggak mood kali. Hari ini kan kita habis acara pernikahan. Iya sih, tapi kan hati udah ngebet banget, kepengen. Abang juga udah ngebet sama adek. Agak, nggak mau. Yang spesial hari ini, ini Bu, pete. Satunya 5.000, Bu. Oncom berapa banyak ini, Bang? Bu. Jagoannya keluar, tuh. Nggak gilir, Bang Mustaqim. Yang penting adil ya, Bang Mustaqim. Mana bisa adil? Emangnya bagi-bagi uang, yang ini 1.000, yang ini 1.000. Keadilan kan bukan cuma uang aja, ya kan, Bu? Betul. Bu. Itu mah pintar-pintar suami aja, Bu. Ngebohong dikit juga nggak apa-apa, Bu. Ya kan, Bang Mustaqim? Saya ya, Bang. Kalau laki saya kawin lagi, saya potong. Oh. Ih, serem. Ya elah, semangat banget, Bang Mustaqim. Dapat jatah kanan kiri, semangat ya. Laki tuh ya. Bu, dipilih, Bu. Yang mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Seger banget kayaknya. Sehat-sehat ya, Bang? Murni. Tambah banget ya. Emang salut, salut banget. Cantik. Hatinya luas lagi. Madu murni. Gue gak bisa. Emang gak bisa kenapa? Itu di madu. Elah, kalau gue mau di madu, yang penting tajir. Mana mau orang tajir sama lo, anak bereret gitu, banyak banget. Makasih ya, Mbak. Assalamualaikum, sehat-sehat ya, Mbak ya. Sehat, sabar-sabar ya, Mbak ya. Murni. Murni, biar saya bantu. Pengen ngomong, aku cuma pengen punya anak. Aku nggak salahin kamu kalau kamu emang nggak bisa beri aku keturunan. Tapi aku janji, aku akan berlaku adil. Adil buat siapa? Buat kamu! Serem kamu tuh. Bang. Bang Mus. Sister kali ah. Tua aja gua. Ini rumahnya.
Pokoknya kali ini lo serahin sama gue. Assalamualaikum. Cari siapa, Pak? Kita ngobrol di dalam aja, Pak. Enggak masalah. Rantua, duduk. Ini saya heran nih. Ujung-ujung main masuk, duduk aja. Udah gitu sih kita suruh duduk. Saya mau diri, mau duduk rumah saya. Ada apaan sih nih? Urusan kami ini sederhana, Pak. Seminggu lagi, ini rumah harus dikosongin. Saya tinggal sini bukan pakai kencing, pakai duit. Mana ganti ruginya? Ganti rugi gimana, Pak? Ini kan bukan rumah Bapak. Saya nggak ngaku ini rumah saya nyewa. Tapi asal saudara tahu, duit saya banyak keluar sini. Pelapor nih, pintu nih, saya ganti. Ya itu kan inisiatif Bapak. Masa mau minta ganti rugi sama kita? Rencananya saya mau perpanjang kok kontraknya. Ya pemilik yang baru mau nempatinnya. Saya yang lama kontraknya. Ya minta aja sama pemilik yang lama. Di mana sekarang? Ya mana saya tahu, emang saya bapaknya. Lama nih. Dengan siapa? Salim. Pak Salim, sejujurnya kami ini nggak ada persoalan sama sekali sama Pak Salim. Persoalan kami, datang ke sini, kami dibayar untuk memastikan rumah ini kosong. Satu minggu lagi, Pak. Kalau ada ganti rugi, saya pindah. Kalau enggak. Ini biar kita sama enak ya, Pak. Biar enggak ada kekerasan di sini, Pak. Bukan saya. Temen saya. Badannya boleh kecil, tapi mentalnya selon. Tuh lihat codetnya tuh. Ngeri. Apa nih, Det? Tamu. Itu rambut kayak ayam-ayaman SD. Pada mau ngapain sih, Det? Ini urusan Daddy, bukan urusan lo. Buat gaduh ya? Wah, saya laporin ke Komnas HAM nih. Mau saya laporin ke Komisi Perlindungan Anak atau polisi? Putri. Gini aja deh, Bang, ya. Ayah saranin. Cabut deh mendingan. Daripada ayah cabut, nyawanya di sini gimana? Eh, gulung yuk. Ayo, gulung jadiin. Bikin resah nih kayaknya nih. Ingat peringatan dari kami, Pak. Takut kabur. Rambut lo tuh, kesalahan lebah. Mau joget nih. Ya, lo mau ngapain ini? Repot kalau ada anak-anak. Cara lu tuh kagak efektif. Buang-buang waktu. Kita lihat aja nanti, Jak. Mudah-mudahan tuh Bapak mau pindah. Cabut. Aman. Bang, ada jamu bisa bikin. Oh, jamu kuat. Ini, Bang. Jamunya, Bang. Biar lebih nendang, pakai madu murni. Thank you.
Badrun berperang. Abang juga nggak tahu, Dek. Kenapa lagi sih, Bang? Ya, nggak tahu kenapa si Badrun ini nggak mau bangun, Dek. Ya, nggak tahu. Kenapa? Padahal abang udah minum jamu. Abang udah makan yang sehat. Abang udah olahraga. Tetep aja kenapa ya? Ya kurang banyak kali olahraganya. Lihat dong. Hah? Bang, ya Tid mesti sampai kapan sih, Bang, sabarnya? Ya, sampai Badrun ini bangun. Dek, sabar ya, Dek. Sabar. Ini, kita nonton TV aja. Ini film horor kesukaan Abang ini. Abang pasti salah makan nih semalam. Enggak. Abang dikasih makan apaan sih, Bang, sama istri tua Abang? Astagfirullah, kakak kamu nggak begitu, Dek. Ngapa kakak? Kagak, maksudnya kagak. Najis, kakak. Iya, ya kan kamu kan yang lebih muda, Dek. Kagak. Nih, Bang, ya. Dengerin nih, Ati, nih. Sumber tenaga kita, Bang. Dari mana? Dari makanan yang kita makan, Bang. Riset membuktikan kalau misalnya kita mau pintar, kita mesti perbanyak makan kepala ikan. Nah, kalau abang makannya terong-terongan, bayem-bayeman, ya jelas aja letoy, Bang. Udah deh, gini aja deh, Bang. Pokoknya besok, Yati mau bikinin abang sop torpedo sama sate kambing, ya? Biar abang gini, Bang. Sebenarnya si Badrun ini lebih dari torpedo, deh. Ngemeng, Bang. Cuman nggak tahu kenapa apa alasannya si Badrun ini nggak kooperatif sekarang. Bagi duit. Hah? Kok kan udah? Itu kan menu makanan biasa, Bang. Kalau ini menu spesial. Biar... Yati nggak yang masak? Iya, Yati yang masak. Benar. Cium dulu dong. Yoga, mana dulu duitnya? Dulu. Duitnya dulu. Kalau ngomongin duit ya, paling cepat deh. Iya dong. Mana duitnya? Coba diizin aja lagi. Iya. Cari ya. Ada pelannya kan? Ada, Pak Ji. Takim! Hei! Wih! Pak Haji. Gimana? Wih! Rambut baru, ha? Gimana? Udah lama juga kita nggak ketemu ya? Iya, Pak Haji. Biasa. Banyak kerjaan. Oh, lagi kerja. Kalau udah kerja, jaga baik-baik tuh pekerjaan ya. Insya Allah, Pak Haji. Gimana? Akur-akur kan? Insya Allah, Pak Haji. Gitu dong. Insya Allah. Gelis amat, buru-buru. Ya udah ditunggu temen, Pak Haji. Oh, iya, udah. Duluan ya, Pak Haji. Ayo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Lu udah ambil keputusan? Neng bingung, Bu. Neng coba pikir-pikir. Apa mungkin Neng punya salah ya sama Bang Mus? Tapi seingat Neng sih... Neng gak punya salah. Ya, maksudnya kesalahan yang besar. Kalaupun Neng punya salah, harusnya kan Bang Mus kasih tahu ya, Bu. Bang Mus cuman bilang... dia pengen punya keturunan. Lu belum ngasih dia keturunan. Belum tentu salah lu. Semoga Yati bisa kasih keturunan untuk Bang Mus ya, Bu.
Udah kosong kayaknya, Jak. Bagus. Loh, kok belum pindah? Saya udah bilangin, saya kalau nggak dikasih ganti rugi, saya kagak pindah. Saya kagak pindah. Aduh, berapa kali sih kami harus bilang, Pak? Itu bukan urusan kami. Kami itu cuma disuruh untuk ngasih tahu Bapak untuk keluar dari rumah ini. Nggak mau pindah. Biar nggak pengen, saya mau pindah. Ini kami udah ngomong baik-baik, Pak. Ini jangan sampai nih, ini teman saya ini nih. Dari kemarin udah gatel nih. Garuk dong. Ah, udah, langsung aja kata. Jangan, Jak. Jangan, Jak. Orang tua, Jak. Orang tua. Udah mau tanah, tanggung. Ayah. Woi, Ben. Woi, berani, ha? Ah, bocil doang, kagak takut. Serbu! Serbu! Sabar dong, jangan usah pakai kekerasan dong. Putri, bacain ayat kursi. Emangnya kami ini setan apa? Pakai dibaca-bacain ayat. Udah, maju. Masih berani maju? Hah? Gua keluarin nih. Weh, tahu enggak ini apa nih? Enggak usah main-main gitu dong. Itu benda tajam tuh. Gua bikin doa lu. Ayo dong. Deh, main parang dulu. Pak, kami akan balik lagi. Saya tunggu. Kami akan bawa teman-teman kami. Ya, pokoknya Bapak harus minggat dari rumah ini. Ayo sini, kok berani, ayo. Enggak usah lempar-lempar pakai batu. Awas. Jadi, aman. Udah makan belum dong? Belum. Ayo, kami. Yuk. Bang, makannya bang. Aruh mau masakan adek, kecium sampai kamar. Ayo, makannya banyak ya bang ya. Ini semua masakannya adek yang buat kan? Enak banget. Beli bang. Pantes. Allah. Rasanya kayak beli. Iya bang mah, kalau masak kan ribet bang, repot. Belum nyari bambunya buat tusukannya, belum nyari kacangnya buat bumbunya, belum lagi nanti bakar satenya, ribet kan bang ya? Dengerin cerita adek barusan, udah ribet. Ya udah yentar, Yati masakin abang deh kapan-kapan. Tenang aja, pokoknya meskipun masakan adek kagak enak, abang tetap rasanya enak. Kayak gini. Yang banyak bang makannya. Gimana bang? Gue apa emang? Kenapa? Enak ya bang ya? Kok rasanya kayak gini sih? Agak derun-derun diri gitu ya? Ini sop torpedo. Itu tuh biji kambing bang. Jangan dimuntahin. Udah telan aja. Telan, bang. Khasiatnya bagus, inget bang. Bagus buat Badrun, bang. Eh bang, makan yang banyak. Pokoknya, kalau misalkan nih malam abang masih juga loyo, berarti benar loyo, bang. Sampai Badrun kagak beraksi, berarti abang letoy. Cobain nih sop torpedonya nih ya. Bang, jangan dimuntahin. Satu lagi nih. Habisin, Bang. Semangat, Bang. Bang Mus, ngapain, Bang? Bang, jangan dimuntahin kali, Bang. Rugi tau gak bang? Udah keluar duit banyak juga buat beli sop torpedo sama sate kambing. Kagak ngaruh juga. Ya adek kan ngasih makanannya banyak ke abang. Mungkin aja karena makanan yang adek kasih banyak itu ngebuat abang gak bisa berdiri. Badrunnya gak mood. Kagak. Ini tuh fix penyakit bang. Abang tuh kudu berobat. Aduh, mau berobat kemana sih dek? Duit aja gak punya. Ke dokter.
Dokter mahal, mendingan ya abang ke orang pinter. Yati punya kenalan orang pinter, sakti banget pokoknya. Dia tuh bisa ngobatin segala macam penyakit, mau yang biasa kek, mau yang kagak biasa, yang kagak kelihatan, ampe yang kelihatan juga dia bisa bang nyembuhinnya. Ini maksudnya orang pinter itu dukun? Kagak orang pinter abang, orang pinter. Ya kalau kayak gitu dukun. Kalau namanya orang pinter pasti dapat sarjana. Ya kalau dukun ya bukan orang pinter, tapi orang sok pinter. Udah deh bang, udah ngikutin Yati aja. Kenapa sih bang, mau sembuh apa kagak? Ya mau. Kalau misalnya begini mulu, Yati jadi kepikiran nih abang doyan kagak sih sama perempuan? Astagfirullahaladzim, dek. Ya doyan lah, dek. Tuh makanya abang nikahin adek. Hah? Dua. Ya udah makanya, besok kita kesana, kurang pintar ya. Iya, bang tanya dulu deh kakak kamu. Dia lagi. Dek. Dek. Ya kan, dia itu kan kakak kamu, dek. Adik kamu punya usul untuk bawa aku ke orang pintar. Orang pintar? Dokter? Kan. Itu orang-orang yang katanya tahu masa depan, yang bisa melihat apa yang tidak bisa terlihat, yang tahu masa lalu juga, kayak di TV-TV yang nangkep kesehatan. Itu maksudnya. Mau dipikir abang nggak percaya sama dukun? Siapa yang bilang percaya? Aku nggak percaya. Ya kalau nggak percaya, ngapain kamu ke sana? Ya makanya aku tanya saran kamu. Moni nggak bisa kasih saran ke abang. Abang udah terlanjur salah. Yo. Aku pergi dulu. Yaudah aku pergi ya, Nikung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jak. Sana. Jak. Kejutan. Gimana gue? Gimana? Oke enggak? Lu nyamar tuh agak cakepan dikit napa? Ini sama aja nyamaran lu. Inspirasi gue di sini nih, lihat dong. Ngirit sih. Oh, lu mau ngeprank gue. Ngeprank apaan kagak nih? Lu juga cepetan ganti. Kamil ngomong. Gimana? Asyau. Enggak tenora. Apa lagi nih? Hei, ngapain? Gak ada apa-apa sih, itu udah bersih kok. Ngapain? Yuk, nyolok deh! Paling, jangan pakai nyaru-nyaru deh! Tetap saya gak mau pindah. Saya mau tidur di mana? Tetap kami bilang kami nggak peduli. Carian saya hotel. Oh, saya bercanda. Saya bercanda. Sekarang ini kalau di situ nggak mau kasih ganti rugi, carian saya lahan. Saya 5 orang. Saya anak saya 4. Orang tua. Terakhir kali nih gue tanya ya. Mau pindah apa kagak? Saya mau, tapi ganti rugi dong. Tuh, ganti rugi. Mau pindah apa kagak? Ya ganti rugi, Pak. Aduh, pindah apa kagak? Oh, saya minta ganti rumah. Pak, saya ganti rumah. Aduh, Pak, aduh. Aduh, orang tua aja. Ini orang tua yang banyak ketingkannya dari kemarin. Mau diajar. Apaan tuh? Jak. Kawe, Elit. Jak.
gue bener-bener gak sengaja, Jak. Yang tadi itu... Gue bakalan bilang sama bos, gue jalan sama yang lain aja deh. Lo gak mau jalan bareng sama gue lagi, Jak. Nih, codet gue. Nih, mama ringin gak? Seumur-umur gue gak pernah ditampol sama temen diri. Ya, seumur-umur gue juga gak pernah nampol temen sendiri kecuali tadi. Habis lo keterlaluan, Jak. Pak Salim itu kan mungkin setua bokap lo. Buat apa gue pikirin? Gue cuma ngejalanin tugas sebaik-baiknya. Lu lihat hasilnya kan? Jiper juga nih orang tua. Eh, kerjaan gini, bos. Kita harus tega. Harus keras. Kalau nggak kita yang dimainin. Kalau emang lu kagak cocok sama kerja beginian, ya udah berhenti aja. Balik, no. Ngajar ngaji. Mana lagi nempel, ya? Abang, bang nengok bang, bang, mau, bang ayo dong, ya tuh penasaran nih, kan belum pernah juga masuk, bang, abang. Oke oke. Ayo. Iya mau deh. Makanya udah mau bilang sama adek yang dari kemarin, udah gak usah percaya sama namanya dukun. Makanya di agama tuh kita gak boleh percaya sama namanya. Udah bang, bacot aja lu bang. Ceramah lu malah nyalain orang. Salah itu Badrun. Badrun, gua kurang cakep apa emang, ha? Kurang seksi apa gua? Masih juga lu kagak bangun lu. Songong lu ya. Macam ribut lu ya. Ngapain juga tinggal ngobrol Badrun ya. Malah bisa gila nih bang. Ngapa lu diem aja bang? Ceramahin dong Badrun! Gedok gua! Nanti. Biar hati abang tenang. Aduh, kenapa sih?
kenapa? Iya, Murni. Gak apa-apa, Murni. Bang? Bang. Iya. Bang Mus. Nih. Apa? Bukan buat apa-apa. Biar abang sehat. Minum. Kayaknya aku mau berhenti dari pekerjaan ini. Tapi... Tapi apa? Ya tapi aku harus kerja apa? Abang kalau percaya sama Tuhan, abang akan takut kehilangan kerjaan. Nah, soal berobat. Dukun lagi. Siapa yang suruh ke dukun? Terus? Ke dokter. Uang dari mana? Aku nggak punya uang. Lagi juga ke dokter. Apaan sih kamu? Abang jual. Enggak. Ini punya kamu. Kamu simpen. Murni ikhlas kok. Kamu enggak usah. Biar simpen sih aku bilang. Kamu sadar enggak sih? Cara kamu barusan itu bikin aku ngerasa ngebak. Aku bener-bener enggak berguna. Saya ini laki. Spesialisasi kami. Ini jadi Bapak jangan khawatir, Pak. Ya. Pak, kami jamin orang-orang kami profesional. Kami lakukan dengan halus. Nggak ada kekerasan. Tok, 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 tok. Ya, ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kami pertimbangkan hal itu. Pokoknya jangan khawatir, ya. Kami hati-hati. Kami tidak mau berbuat ceroboh. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, benar sekali. Manusia itu adatnya saling tolong-menolong. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada apa? Saya mau minta tolong, Bos. Ya. Saya mau kasbon dulu, Bos. Urusan dengan si Rojak aja belum selesai, udah minta duit. Yang bener aja. Saya sakit, Bos. Sakit apa? Iya, luarnya sih sehat, Bos. Cuman dalamnya... Iya, kamu sakit apa? Bos, pala saya pusing, Bos.
Mata saya kunang-kunang. Kalau saya duduk lama ini suka kesemutan, bos. Makanya bangun. Itu masalahnya, bos. Nggak mau bangun. Pergi sekarang. Kerja. Kerja. Bos, kan kata bos, biasakan budaya saling tolong-menolong, bos. Kerja dulu, baru ditolong. Tok, tok, tok. Ini apa, bos? Jalan sekarang sama si Mustaqim, selesaikan ini kesempatan terakhir ngurus Pak Salim itu. Aneh main-main aja, bos. Kenapa? Ini sih kalau jalan sama dia. Ini perasaannya nggak enak kalau sama dia terus. Kamu juga cerewet. Jalan sekarang. Jalan. Tunggu dulu dong, bos. Sedikit aja, bos. Jangan. Buat ini nanti. Terakhir kali ini. Dan kali ini pakai cara gue. Jam. Untuk masalah kemarin, gue mau minta maaf. Gue rasa rumah ini udah gak keurus deh. Cek aja dulu. Assalamualaikum. Pak Salim. Assalamualaikum. Aman, semuanya udah pada pergi. Yuk, kita lapor sama bos. Suruh teman-teman kita datang sini. Tar dulu ah. Cek dulu sampai ke dalam. Pasti ini rumah benar-benar kosong. Lu nggak ngeliat ini barang-barangnya udah pada dipacking-packingin? Hah? Tuh, udah pada bawa pergi, udah nggak ada lagi. Ya, kerja dulu ah. Bacot aja lu. Buang aja itu, nggak usah dipegang. Seharusnya kemarin lo gak ngelakuin ini, Jal. Gara-gara lo ninggalin kayak begitu. Kualat kan kita? Kita itu tukang lagi utang. Kerja kita emang kayak gini. Tega. Lo kok mau baik-baik aja jadi YouTuber aja? Bagi-bagi barang gratis. Kayak Baim Wong. Ah, barang-barang gratis itu juga dari sponsor. Jal. Kertas apaan tuh? Kok ucapan sih? Terima kasih kalian udah datang. Maksudnya apaan? Selamat datang ke rumah kita! Bocah! Ya ampun, lu bilang udah kosong, itu apaan? Hah? Curut-curut pasti di situ! Ya kan makanya gua bilang dari tadi, udah mendingan kita pulang aja, kita lapor sama bos biar teman-teman kita datang ke sini. Kalau kita ngelapor sama bos, terus dia datang, nih orang-orang masih ada di sini. Kita yang berabe. Ya seenggaknya kan kita bawa teman-teman kita. Bawa teman-teman kita. Lu kerja emang enggak pernah bener lo. Ya emang gua enggak bener, emang gua enggak bisa kerja kayak beginian. Ya udah nih kita sekarang keluar gimana? Ya udah kita lewat jendela. Akhirnya datang juga di kontrakan gue. Bagus, bagus. Ya udah, selamat istirahat ya. Ini mau diapain? Lo berdua gua kurung, sampai mampus lo kagak gua bukain. Buka, Pak. Lo kan nyuruh gua pergi dari kontrakan. Baik, gua bakal pergi. Belum pergi, gua bakar di rumah, asal lo tau. Ini jangan dibakar, Pak Salim. Jangan main-main dong, Pak Salim. Siapa yang main-main? Dikit lagi nih, rumah bakal gua siram sama bensin. Pak, Pak Salim bukan pembunuh kan, Pak? Apa? Apa salahnya? Ngebunuh lo berdua nggak ada artinya. Lo orang yang ngerti perasaan orang. Bisanya cuma ngelabuin orang. Lu kaki tangan orang-orang yang nggak punya perik manusia, lu tau nggak? Siapa yang bakal sedih kematian lu? Nggak deh! Saya punya istri, Pak.
2 lagi. Tapi dia bakal senang karena lu bakal mati. Pak Salim, tolong Pak Salim, kita jangan dibakar Pak Salim. Lu kan yang gambar gue. Janji, gak bakalan gambar Pak Salim lagi. Tapi orang lain pasti lu gampar, makanya lu mesti mati sekarang. Apa nih? Gue cuma gambarnya sekali doang. Lu jangan korupsi lu. Dua kali, tapi abis ini Pak Salim bisa gambar gue. Terserah deh berapa kali, asal jangan dibunuh, gak mau mati. Pokoknya gue ngewakilin orang-orang yang lu pukul. Pak Salim, saya kan ngegampar Pak Salim kan? Apa bedanya sama lu, kebo? Lu badan lu gede doang, cuma nakut-nakutin orang yang gak bersalah lu. Ya kan saya cari nafkah doang, Pak, buat keluarga, Pak. Lu kasih nafkah keluarga lu dari cara-cara perbuatan lu yang gak benar, ngerti gak lu? Ya karena cuma ini doang yang bisa saya lakuin, Pak. Lu punya alasan, temen lu punya alasan, gue juga punya alasan. Gue bakar nih rumah. Ampun, Pak, ampun. Minta ampun jangan sama gue, sama Tuhan. Lu kan mau modal. Gue beng. Huyun! Oke! Pak Salim, saya kan gak tempelin Pak Salim. Bodoh kamu. Doni, Imran. Aku pikir kita bakalan dibakar beneran sama Pak Salim. Sialan. Gue mendingan mati deh. Daripada dimainin kayak tadi. Mana gue pakai nangis lagi. Mohon-mohon sama Pak Salim. Lo maluin. Ambil aja pelajarannya. Pasti ada hikmah dari kejadian barusan. Hikmah. Dari awal ya, gue udah ngerasain ada yang aneh. Kitanya kurang hati-hati, makanya dijebak sama Pak Salim. Serah lo, Dejak. Serah lo. Ya kagak tahu kenapa kagak ditelepon sih, Mpok. Enggak usah ngajarin saya deh. Saya udah cari Bang Mus kemana-mana dan gak ketemu. Makanya saya terpaksa harus datang ke sini. Mana Bang Mus? Bang Mus! Mpok, santai dulu. Kenapa sih masuk ke dalam? Ya udah kalau Bang Mus gak ada, saya mau pulang. Lah, bentar. Mpok. Mas, kenapa sih? Ada yang akhir pengen tanyain sama Mpok. Ayah mau nanya sama Mpok. Bener kagak nih perasaan ayah? Apa ayah yang sial, Mpok? Emang sial. Abis cara dapetinnya salah sih. Biasa aja kali, Mpok. Biasa, saya biasa kok. Yang ayah mau tanyain, di tempat Mpok, Bang Mus tuh normal apa kagak? Menurut kamu? Sama nih kita. Sama? jangan samakan saya sama kamu. Mpok, gini deh, Mpok. Bentaran aja masuknya. Enggak, saya enggak mau masuk. Kalau mau ngomong aja di sini. Gini ya, Mpok, gini. Kenapa ayah bukain pintu? Berarti ada yang pengen ayah omongin sama Mpok ya. Bang Mus tuh sakit. Bang Mus kagak bisa berdiri, Mpok. Udah banyak banget cara yang udah ayah lakuin ya. Ayah udah bikin sop kambing, sop torpedo. Ampe ayah bawa ke dukun, Mpok. Kagak ngaruh juga. Bingung ayah. Ayo dong, Pok. Bantuin, masa ayah doang yang usaha. Ayo, Pok. Masa Pok gak ngelakuin apa-apa? Saling bantu lah, Pok. Kerjasamanya. Pok mau ngelakuin apa ya?
Saya akan bawa dia ke dokter. Jak, Mus, kita di sini. Gak apa-apa, Bro. Gue pikir lu pada gosong. Lama bener sih. Macet aja. Macet. Jadi gimana keadaan Badrun, Dok? Badrun? Mustakin kan nama Anda? Iya, saya Mustakim. Cuman yang bawah. Oh, si Buyung. Badrun. Orang banyak menyebutnya Buyung. Iya, si Buyung itu Badrun. Ya baiklah, izinkan saya untuk mengatakan itu Buyung ya. Jadi Badrun baik-baik aja kan, Dok? Diagnosa awal sih tidak menunjukkan gejala apa-apa. Ini nggak berfungsi, Dok. Nggak. Jadi gini. Biar lebih dekat lagi, jadi saya akan menyebut Anda dengan sebutan Bro, ya. Apa-apa, ya? Ini baru perkiraan saya, Bro, ya. Ini hanya faktor psikologi saja. Ada yang salah sama psikologi saya, gitu. Begini, Bro. Menurut pengalaman saya, saya pasien yang lain. Oh, kalau saya sih nggak pernah terjadi dengan saya. Amit-amit, nggak. Nah, kalau si Buyung dalam kondisi seperti itu, Bro, itu diakibatkan karena tertekan oleh istri, Bro. Tertekan? Ya, Bro. Kita sebagai laki-laki, Bro, jangan merasa tertekan oleh istri. Malah sebaiknya kita harus menekan, brother. Itu. Gimana mau neken, Dok? Ini bangun aja nggak bisa. Gini, Bro. Karena ini sudah masuknya ranah psikologi, Anda datanglah kepada ahlinya. Dan jangan lupa bawa serta istrimu. Karena ini bukan pekerjaan individualistis, Bro. Tapi ini adalah pekerjaan tim. Teamwork. Oke? Dibilangin ya, tika gak mau, Bang. Udah Abang aja yang berobat. Kok kamu gitu banget sih, Dek? Ini kan untuk kepentingan kamu juga. Tapi ini kan salah Abang, bukan Yati. Dari pertama kita kawin, sampai sekarang belum juga tuh Badrun ngegolin, Bang. Berarti salah siapa, Bang? Salah siapa? Salah Badrun. Berarti Abang yang mesti berobat, bukan Yati. Iya, kata dokternya begitu. Ini kan masalah rumah tangga. Jadi istri juga ikut terlibat. Terus? Murni harus diperiksa juga? Enggak. Paling dokter cuma kasih saran ke kamu untuk gimana caranya ngebantu aku. Mau ya? Dokternya laki-laki. Bro dokter. Saya ikutin apa yang dokter bilang. Saya bawa istri saya. Bro, kan gua bilang bawa ke ahlinya. Lo kan dokter ahlinya. Dokter kan?
Iya juga sih. Cuma maksud gua, dokter. Dokter harus bantu saya. Butuh perjuangan yang sangat besar untuk saya bisa bawa istri saya datang ke sini, dokter. Saya udah gak punya apa-apa lagi, dokter. Saya udah gak punya duit lagi, dokter. Kasihan istri saya, dokter. Sedih, melas terus mukanya. Lihat aja. Hai. Kondisi mereka yang seperti itu, ini diakibatkan oleh rasa tertekan dari istrinya, Bu. Apa, dok? Tertekan? Iya. Oleh saya? Dokter nggak salah ngomong nih. Menekan. Kapan saya menekan suami saya, dok? Enak aja. Saya ini istri yang baik, dok. Saya istri yang soleha. Saya selalu tuh ingetin suami saya sholat. Saya selalu siapin barang-barangnya semuanya, baju-bajunya semua. Masakin makanan semua. Saya nggak pernah minta macam-macam sama dia. Nggak pernah minta aneh-aneh sama dia, dok. Saya juga nggak pernah minta uang sama suami saya. Ya ada saya yang ngasih uang ke suami saya. Menekan. Enak aja, tertekan. Dokter ini gimana sih? Bu, ini mungkin hanya pemahaman saja, Bu. Istilah tertekan dan menekan, Bu. Begini, Bu. Ibaratkan biar ibu lebih mudah memahaminya. Ini ibaratkan ini ibu, Bu. Jadi, ibu yang selalu menekan kepada suami ibu sakit, Bu. Ini bedanya, Bu. Kalau ibu yang ditekan, seperti ini, Bu. Nah, coba biar ibu ada kefahaman yang sama. Coba, Bu. Ikutin, Bu. Jari saya, Bu. Nah, terus tangan satu lagi, Bu. Ini istrinya. Nah, ini Mustaqim, Bu. Coba, Bu. Maaf. Nah, ibu melakukan penekanan pada suami ibu. Nah, ya. Bu. Menekan, ditekan. Purni, apa kata dokter? Kenapa sih? Tunggu, kenapa sih? Ayo kita pulang. Kok pulang? Udah selesai. Purni malu. Malu kenapa? Purni malu. Emang kamu diperiksa juga sama dokter? Apa yang buat kamu malu, sayang? Murni malu, Murni nggak mau di sini, Murni nggak mau konsultasi sama abang di sini, Murni mau pulang. Tapi kan kita udah setengah jalan. Ya pokoknya Murni malu. Terus apa yang kita lakuin sia-sia gitu? Murni mau pulang. Murni, karena ini semua karena kamu. Kamu yang nyuruh aku, jangan pergi dulu dong. Ini aku yang sakit. Kalau kayak gini udah deh, kamu nggak usah pura-pura buat bantuin aku. Nggak usah kita datang ke dokter kayak gini. Hati, Bang Mustaqim kemana? Masih bobo cantik ya? Di tempatnya Murni, iya. Ya udah sih, namanya juga jadi bini kedua. Jadi harus bagi-bagi sama bini pertama. Lagian ya, gak ada loh cewek yang nolak dikawinin sama Bang Mustaqim. Secara dia itu yang ganteng, cakep, gagah perkasa, juga enggak? Iya. Ntar kalau misalnya Bang Mus mau cari bini ketiga, gue ajuin lu ya. Biar tahu rasa lu. Kok sewot gitu sih, Yati? Lu kenapa sih? Lagi mens, hah? Ya ampun, gue kan cuma nanya doang. Kenapa sih lu? Hah? Jangan-jangan dia lebih ke si Murni ya daripada malu. Tapi lu nggak curiga apa si Murni itu mungkin nggak sih pakai guna-guna pelet lu tau nggak pelet ngaco lu apaan sih bukannya bantuin temen lu malah bikin gua makin pusing kan gue cuma ngasih tahu lu Yati gua itu sebagai teman yang baik cuma memperingatkan lu kurang cantik apa coba si Murni itu kan ini pertama nih ya pasti dia itu nggak mau kalah sama lu. Lu gak kepikiran, kalau gue sih curiga. Dia pasti pakai guna-guna, Yati. Yakin gue. Iya kan? Murni mau ke dokter itu lagi? Nggak usah. Biar abang sembuh. Nggak apa-apa. Aku yang salah. Seharusnya aku ajak adik kamu buat konsultasi.
bukan kamu. Maksud kamu? Bukan. Ini kan masalah aku sama adik kamu. Aku kan nggak bisa kasih itu. Aku nggak bisa. Jadi aku harus konsultasi sama Yati, adik kamu, untuk ikut konsultasi sama aku ke dokter. Gimana menurut kamu? Masih mau pendapatnya murni. Dep, kok diambil? Minta sama adek. Ternyata masalah yang terjadi sama diri abang. Abang diguna-guna sama istri tua abang. Astagfirullahaladzim, harus berkali-kali sih abang bilang. Kakak kamu nggak begitu, dek. Buktinya nih bang, si Badrun nggak pernah bangun kalau misalkan sama Yati, ya kan? Kita ngomongnya di dalam aja yuk. Udah, di sini aja kenapa sih, ah? Bang, abang tuh beneran diguna-guna sama Murni, bang. Buktinya kalau di tempat Murni abang normal, kan? Normal? Kamu gimana sih? Ya abang normal dong, abang sehat-sehat aja, gak apa-apa. Iya, buktinya kalau misalnya abang pulang dari rumahnya Murni, abang selalu senyum-senyum, mesem-mesem, girangan. Ini pasti beda nih tempatnya Murni. Yakin nih, beneran kan? Iya kan? Enggak, kita bicara di dalam aja yuk. Iya, tapi bener kan, bang? Bener kan? Orang-orang ini yuk. Tapi bener kan? Enggak, Murni, enggak. Enggak, ya. Murni, kenapa panggil Murni? Wah bener nih, abang kesirep nih sama dia nih. Udah, abang tunggu di sini. Yati mau ke sana, mau ngomong sama Murni. Mau buktiin. Mau ngapain? Gak perlu, Mur. Ya mau ngebuktiin. Gak perlu, Yati. Yati, Yati, kenapa? Yati. Seru nih. Yati kenapa, bang? Gak apa-apa, Ibu. Tahu gak, Bu? Pokok permasalahannya. Itunya dia, bang. Buruan sini. Ih. Lu apain, Bang Usang? Lu apain? Enggak tahu sopan santun dia. Datang ke sini ke rumah saya marah-marah. Alah, bayar kincong lu. Lu guna-gunain Bang Mus kan aku lu. Pergi kamu dari sini, Yati. Yati. Apaan sih kagak tahu? Emang di rumahnya. Abang, Abang ngajarin perempuan ini sopan santun ya? Iya, Mun, kamu kan lebih tua, tolong kamu lebih mengalah. Disuruh dia pergi. Eh, lu jawab dulu pertanyaan gua. Lu main guna-guna kan? Kagak nyangka gua. Bentar. Lu guna-gunain Bang Mus kan? Gaya lo dong pakai hijab, tapi main guna-guna. Saya gak guna-guna. Kamu yang merebut suami saya. Gua gak merebut Bang Mus. Emang Bang Musnya aja yang mau sama gua. Ada saya perempuan gak tau. Pergi kamu dari sini. Kagak. Pergi gak? Kagak. Apa lo? Jangan. Saya udah sama Bang Mus bertahun-tahun. Sebelum kamu mengambil dia dari saya, kamu tanya saya kalau saya cemburu. Tuh kan bener apa kata gua. Lo tuh cemburu sama gua. Makanya lo guna-gunain Bang Mus. Bang, bener bang. Waktu malam pertama, abang tuh udah impor. Ayo, kita ngomong di dalam. Ayo, udah galak-galak. Suruh dia pergi. Ya, maksudnya kita pulang aja. Kita ngobrol dulu. Biar semua orang tahu. Malu. Orang-orang banyak yang ngeliat. Ya, apa mesti malu. Emang kenyataannya kayak begitu kalau abang tuh emang impor. Abang mau pukul Yati. Iya. Nih, pukul. Pokok bang, lagu-laguan lo ya, badan dong lo gede lo, diranjak aja lo keok. Yati. Astagfirullahaladzim. Susu tuh. Ngapain kasih kasihan? Yati, Dek, dengerin abang dulu dong, sayang. Yati, kenapa? Ini ya, suami impoten. Emang bener kan lo impoten? Enggak, kamu. Gila lo ya, nikahin gua buat kepuasan lo doang lo. Kurang. Kayak tadi, mana ada lo belain gua, gak ada. Pulang. Lagi-lagi impoten lo. Udah ngomong ini. Gua juga punya batasan. Lu ambil macam apa lo? Gua bongkar aib suami lo sendiri. Udah. Gua gak peduli. Biar orang-orang tahu. Iya udah.
Gua emang impoten, gua impoten. Kenapa emangnya? Lo gila. Lo yang gila. Lo gila. Lo. Lo ngapain semua sini? Ubah. Ngapain lo kira-kira gue? Hapus. Tai lo semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Mana? Jadi Pak Haji udah tahu masalahnya. Namanya rumah tangga ya, biasa itu. Biasa. Saya nggak bisa seperti bapak saya. Nggak bisa seperti Pak Haji. Saya gagal untuk menyatukan kedua istri saya, Pak. Pak Haji bisa nyatuin dua istri Pak Haji dalam satu rumah. Apa ada pelajaran yang belum Pak Haji sampaikan ke saya? An. Sholat kita. Sholat. Eh. Sholat. Sholat. Makanya kalau cari pasangan itu, ya biasa-biasa aja. Nggak usah yang sok tajir. Sok jantan perkasa, gak tau yang kagak bisa kacang. Gimana rasanya punya laki kagak bisa kacang, ah? Mendingan kayak laki gue biasa-biasa aja gitu ya. Tapi paling enggak, tiap kali kita lagi ketemu... Waduh. Biar makin pedas. Ngomongin saya. Yes, itu yang gak bisa kacang. Aduh, jadi tumpah kan tuh. Brengsek banget tuh, udah gak bisa kacang. Bisa ngacak-ngacak doang emang nih. Mungkin mereka cuma bercanda, Bang. Gak usah tahu diambil hati lah. Bercanda? Siapa yang bisa bercanda lagi kayak begini, Murni? Penyakit aku tuh beneran. Bercanda. Ya kalau gitu, abang bujuklah istri kedua abang itu untuk mau ke dokter. Abang mau minta maaf. Yati mau minta cerai, Bang. Iya. Yeah. Yati benar. Ngapain mikirin laki-laki nggak berguna kayak begini? Laki-laki nggak bisa kasih apapun ke adik. Bahkan untuk masalah ranjang pun. Abang malu. Itu dia masalah utamanya, Bang. Selama ini kagak pernah tuh dia tidak dapat apa-apa dari Abang. Hati abang cuma buat Murni, bukan buat Yati. Ya, benar. Gak ada alasan lagi untuk adik. Ti bingung. Kudu seneng apa sedih sama di keputusan. Kudu gak tahu beneran. Bingung ya, Dik. Katanya abang laki. Ngapain nanya sama Murni?
Ntar Murni salah lagi. Murni. Bang, tahunya berapa? Tahu 5.000. 4.000. Lihat tuh, jagoan lewat. Jagoan, badannya udah kayak laki, maco, ya. Gede, perkasa. Tapi... Bang Mus, makin laki aja nih, ya. Guru ngaji? Ya Allah, lo kan tahu mana cukup gaji guru ngaji bisa ngidupin istri dua. Satu, Pak. Dua. Satu. Dua. Ibu, ibu. Ibu, 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 ibu. Bangus, Bu, bangus, bangus. Apa? Bangus? Bangus nyerahin. Dia nyerahin. Ya udah, ya udah lo. Syukur, syukurlah ya. Daripada lo nya juga sakit hati terus. Saya udah talak Yati, Pak. Innalillahi. Bukan nyerahin, Nek, nyerahin Yati. Bukan nyerahin elu. Ya kebetulan Yati yang minta cerai, Pak. Bangun, cerai Yati, Bu. Yati, Bu. Tapi tetap aja, Bu. Gaji guru ngaji nggak bisa ngidupin lu sama bini lu. Cukup kok, Pak, untuk saya sendiri. Ya bini lu. Bini saya bisa ngidupin dirinya sendiri, Pak. Oh, gitu? Nggak seperti saya, Pak. Saya harus bisa nafkahin diri saya sendiri juga, Pak. Saya nggak punya sama sekali nafkah. Iya, iya. Minimal dengan saya bisa menjadi guru ngaji, saya bisa menghapuskan dosa-dosa saya sendiri. Dulu saya di saya sudah cukup, Pak. Udah. Iya, iya. Jalan ya? Iya. Eh, inget PR-nya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada sedikit. Kan saya baru mulai, Pak. Ya, ini bukan honor. Anggap aja ini rezeki dari Allah buat lu melalui gua. Masya Allah, tapi saya nggak bisa nerimanya, Pak. Dulu waktu gua kecil, kakek lu juga suka ngasih gua duit. Nah sekarang, kenapa lo ogah-ogahan terima duit dari gua? Masya Allah. Sombong. Alhamdulillah, ya Allah, rezeki. Jangan ngelakuin pekerjaan yang aneh-aneh lagi. Paham? Paham, Pak. Ya. Semoga rezeki Pak Haji bertambah. Amin, amin. Lalu ntar mewek lagi, ah. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, makan malam spesial kita. Apa tuh? Tebak sate. Lo. Kamu beli sate kambing? Sate kambing. Ini simbolis kejantanan laki-laki sejati. Kayak suami kamu. Nih, kamu makan. Satu piring aja, biar lebih romantis. Oh iya. Pokoknya mulai besok kamu nggak usah ngapa-ngapain. Biar aku yang akan kerjain semuanya. Mulai dari belanja, bersihin rumah, bersihin kamar mandi. Pokoknya semuanya aku yang akan kerjain. Wah, Murni menang banyak dong. Murni mah menang terus. Murni kalah juga, abang bilang menang. Kasih emang. Mas! Cobain, enak ya? Abang temuin aja dulu. Ya biarin aja, Rojek tunggu di depan. Nanti makannya kan bisa dilanjutin. Aku kan gak mau ngerusak keromantisan kita sekarang. Mas! Oh. Temuin aja dulu, Bang. Mas! Jak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, masuk.
Sini. Ada apa, Jak? Dari bos. Kembaliin aja sama bos, Jak. Ini hak lu. Upah yang kemarin. Nggak gue potong lagi. Cepetan ambil. Masya Allah. Nggak apa-apa. Lo kembaliin aja sama bos. Insya Allah gue masih cukup kok. Gue sama bini gue. Bang Rojak. Iya. Diminum dulu. Oh, iya, makasih, Neng. Ya, Jak. Iya. Maaf ya seadanya, Jak. Ini aja udah cukup banget. Abang. Itu codetnya Bang Rojak di kanan apa di kiri sih? Itu pendalaman perangnya. Enak, Neng. Makasih ya. Sama-sama. Oke. Gue ngerti. Bini lu gak bakal terima. Jadi gini aja, nih gue pegang. Sampai besok. Terus kita ketemu di kantor. Gak ada bos. Soalnya ada kerjaan baru. Oke? Gue udah berhenti, Jak. Berhenti? Insya Allah. Elah, sayang banget. Kita tuh udah tim ketat gitu. Udah kayak nangka sama bijinya. Enggak lah, Jak. Kehadiran gue di samping lo itu malah memperlambat pekerjaan lo. Bakal gue aja. Ya terserah. Cuman kalau boleh gue kasih saran, akan lebih baik kalau uang ini dikasih sama anak yatim piatu, Jak. Pas. Gue anak yatim piatu. Jadi pas untuk gue. Cok. Gue bangin dulu. Jak. Satu. Gue harus ngingetin sama lo. Secara lo temen gue, tobat, Jak. Tobat. Sebelum terlambat. Tobat? Udah pernah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin aku ya. Mami juga minta maaf ya, Pak. Cinta pada hakikatnya saling memaafkan. Dan aku yang betul-betul cinta sekali sama kamu. Sekaligus aku yang menyebabkan perasaan kamu sakit. Aku minta maaf. Cinta sama Mur. Murni juga cinta sama apa? Gimana kalau kita aduk? Kita satukan percintaan kita. Untuk malam ini. Kita membuat kenangan yang indah. Satu kenangan yang akan dimulai tentang percintaan kita berdua antara Mus dan Murni. Dan aku juga bernazar. Ketika Tuhan memberikan aku kesempatan yang baru, untuk awal yang baru, aku akan botakin rambut aku. Pagi, Pak. Pagi. Bang. Pagi. Waduh, botak nih, Bang, sekarang. Pagi, Bu. Belanja apa, Bu? Ini biasa, makanan anak-anak. Ada yang bisa aku bantu? Repot-repot, Bang. Ini aja nih, list belanjaan.
Telur, bawang. Loh, kok ada madu murni? Aku nggak butuh madu. Apa sih, Bang? Aku cuma butuh murni. Abang, itu lagi bisa aja. Mau lagi nggak? Apa sih, Bang? Satu rit lagi. Iya, malu. Ada selang galau. Wih, jangan kayak gitu, ah. Wih, momen. Murni, sejak hamil kamu tambah cantik deh. Kenapa kerjaannya gombal mulu sih sekarang? Iya dong. Hah? Kan gombal untuk istri sendiri. Gak cuma satu istrinya. Ya, lu Mus. Apa kabar sih lu? Baik. Bang Mus, Kak Murni, apa kabar? Baik. Ayo, Bang. Iya. Gua jalan dulu ya. Cabut dulu ya. Mana lagi? Hati-hati lu. Mana? Wah, kasihan ya si Yati. Kena juga deh modusnya si Rojak. Bukannya kebalik. Kayak Abang waktu itu. Kata siapa? Kan udah aku bilang, aku gak mau madu lagi. Maunya cuma murni. Ayo kita pacaran lagi.